2003. Halo. Halo. Oke. Dulu ada yang ini enggak punya cerita pas waktu itu lagi hits-hitsnya? Kalian punya pengalaman apa gitu? Ingat enggak memori-memori dulu lagi SMA, SMP ke? Ya, mantan suami mungkin. Hah? Apa? Mimpi terindah. Mimpi terindah kenapa? Pas lagi kenapa? Oh, baru kenal cowok. Baru kenal cowok. Iya, iya. Sama kayak Uya dulu kenal cowok juga. Oke, jadi itu baru kenal cowok ya. Terus sekarang cowoknya jadi suaminya lah. Enggak, berarti mimpi terburuk. Oke, okay. Berikutnya kita punya satu lagu baru nih. Jadi Tofu tuh terakhir punya lagu baru tuh tahun 2007, bayangin. Lama gak? Lama ya? Akhirnya kita kembali lagi dan kita membuat dua lagu baru yang akan ada di industri musik Indonesia sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Jadi akan ada di Spotify, akan ada di TikTok, akan di mana-mana deh, di YouTube, segala macam. Mau support kita lagi gak? Harus ya. Beneran ya? Bilangin semua teman-temannya, bilangin semua tetangganya, semuanya deh pokoknya teman-teman lama di grup-grup SD, SMP, SMA yang dulu pernah tahu kita harus di share beritanya, oke? Okay? Lagunya slow dulu tapi nya ya. Ya lagunya slow dulu ya, judulnya I Miss You Baby. Oh yeah, yes we miss you. Oke. Okay. Ini cocok yang buat pacaran jarak jauh nih. Seberapa jauh? Biasanya kan ada lagu lagi sama lagu panjang umurnya atau hari ini sekarang Tofu akan menyumbangkan lagu di industri musik Indonesia yaitu salah satu lagu tentang ulang tahun. Karena sudah lama banget enggak ada lagu yang temanya ulang tahun, terakhir Jamrud ya. Waktu kalian mungkin masih SMP atau SMA ya kan? Iya. Oke. Okay. Jadi lagu berikutnya judulnya Selamat Ulang Tahun. Oke, ada yang ulang tahun ya? Ada yang ulang tahun hari ini? Atau mungkin seminggu belakang apa? Arif besok ulang tahun, Arif? Hah? Besok ulang tahun ya? Iya. Yaudah, lagu ini buat Arif besok ulang tahun. Terima kasih. Oke. DJ.